Kita ke Wajo, Sulawesi Selatan, pemirsa. Di sini ada pesta pernikahan yang berujung duka. Begini ceritanya, pemirsa. Saat pernikahan usai dilaksanakan, korban yang juga kerabat tuan rumah menyodorkan minuman keras tradisional jenis balo kepada tersangka. Tak lama berselang, tanpa alasan yang jelas terjadi keributan sehingga terjadi penikaman yang menewaskan korban. Pelaku pun langsung diamankan petugas tak lama usai kejadian. Dan saat ini, pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolres Wajo. Pelaku dikenakan pasal 338 junto pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah hampir 2 bulan ditembak petugas. Mau lari kemana kau? Kini kau kutangkap. Rasain loh. Satu pelaku begal akhirnya diberi tindakan tegas oleh polisi karena melawan saat dilakukan penangkapan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Setelah buron 2 bulan, dua pelaku begal akhirnya ditangkap atas informasi rekan mereka yang tertangkap lebih dulu. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu begal lainnya. Rizky Saputra, warga Kertapati Palembang, pelaku, mengakui segala tindak kejahatannya. Membegal seorang ibu hamil dan satu orang pegawai transmusi bersama tiga rekannya. Berapa tadi dijual motor korban? 4,5. Itu yang nikam korban siapa? Teman saya. Pelaku lakukan begal karena butuh uang, karena dirinya kecanduan judi online dan narkoba jenis sabu. Mereka korban ini adalah dua orang suami istri yang subuh-subuh dibegal empat orang menggunakan senjata api rakitan kemudian membawa parang. Dalam melancarkan aksinya, komplotan begal ini mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan senjata api rakitan.